Ki, sudah aman. Udah aman terkendali, sudah tidak ada dia. Hah? Allahu Akbar. Astagfirullah. Halo, assalamualaikum sohib sohib ade, kembali lagi di Nuansa Merah yang sangat mencekam seperti ini, yang akan membuat jantung dan bulu-bulu kudur kalian itu merinding dan berdiri semua. Yeah! Tapi bagaimanakah kabar sohib-sohib aneh semua hari ini di malam Jumat ini? Gimana sohib-sohib aneh? Sholatnya sudah atau belum sohib-sohib aneh? Atau jangan ada yang pura-pura sholat lagi? Kena azab nanti kalian sohib-sohib aneh. Gak tahu banget kalian nonton video kemarin, malam Jumat kemarin kena azab orang pura-pura sholat. Bahaya kan? Makanya jangan pura-pura sholat, dan sekarang ente sholat. Jangan ngaku-ngaku sudah sholat tapi belum sholat. Kena azab juga itu sohib-sohib aneh. Oke lah, kalau sudah selesai sholat baru nonton lagi video yang ada di channel Ar-Rizky. Oke lah sohib-sohib aneh, karena sohib-sohib aneh sudah banyak sekali yang menunggu untuk kita nge-reaction story pop lagi. Di malam Jumat ini kita akan melihat bersama-sama, merinding bersama-sama, menakutkan bersama, bukan menakutkan ya, apa istilahnya, ketakutan bersama-sama. Oke, langsung aja kita cek videonya terlebih dahulu. Oke lah sohib-sohib aneh, ternyata video terbaru dari Story Pop adalah yang berjudul The Final Play. Mari kita buka terlebih dahulu. Oke lah sohib-sohib aneh, sekarang ini kita sudah di dalam video True Horror Story Pop yang berjudul The Final Play. The Final Play ini kita bisa mengartikan adalah permintaan. Apa ya? Permintaan terakhir sohib-sohibannya. Ini dari judulnya aja udah sangat misterius sohib-sohibannya. Permintaan terakhir apa? Apakah dia sekarat? Nanti kita lihat bersama-sama. Tapi sebelum masuk dalam videonya, jangan lupa like dulu video ini, dan buat yang belum subscribe langsung aja klik tombol merahnya dulu, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja siapkan jantung dan mental kalian semua. Bentar, sebentar ya. Kita nyalakan subtitlenya biar kita paham. Paham. No, I literally only have the blue file. Gimana sih? Yeah. I am sure you already took it. Tak, aku tak bawa balik. Ada, aku letak atas meja kau tadi. Aku dah combinekan tadi. It's combined? Yes, it's combined. You should have the red file. Okay. Dengan envelope document. No, I literally aku punya file ni, it's just blue color. Ah, the red one aku. It's supposed to be red color. It's supposed to be. Kok apa ya, sip-sipannya kok kayak misterius banget tadi bapak baju putih itu ya. Kayak apa gitu? Okay, the red one tadi lihat, aku left it in office. Kombinkan ke, aku termasuk. No, cannot. Cek lagi. Termasuk. Ini ceritanya dia ini ya, ketinggalan apa? Mungkin okay, berkas tugas dia atau gimana, kita gak tahu ya. Tak ada, there's no red. Envelope ke? Tak ada, envelope semua pun tak ada. Itu kan, ada lagi. Tak ada, satu pun tak ada. Ada lagi loh sohib-sohibannya, lihat kan? Benar feeling kita memang. Udah agak mencurigakan bapak itu. Apa dia? Aku tadi dah letak atas meja kau tau. Sebelum aku lift tu saya. Kejap. Kau cek tutup mata, kau dah kompain kan? Apa? Ke? No, I'm literally searching every bit. Apa? Kau tu sure tak ada. Aku rasa semua je kita settle. Ayuh. Ada lagi loh sohib-sohibannya. Apa kau cakap? Aku cakap, kau ada. Kembar tujuh kah mereka? Tinggal empat lagi ini. Tak dengar. Mana? Hello? Baikkan. Hello? Duduk. Bisinglah tempat aku. Baikkan pula. Ah. Kau. Dia bilang bising tapi gak ada orang loh.
Dia bilang bising tapi gak ada orang. Dari mana bisingnya? Coba. Gak ada orang. Tapi dia bilang bising. Apa ini maksudnya ini? Hah? Oh! Cok 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 cok. Cicak pun gede kali suaranya. Astagfirullahaladzim. Lebih fokus lagi, santai aja. Saya pada tenang. Masih aman kan? Masih aman. Lanjut dulu. Oke. Cuman cicak, cuman cicak atau toke? Cicak, cicak, cicak ya. Cicak itu siap-siapannya. Oke. Jam berapa? Siang. Oh, malam. 11.17 malam ya. Jam 11.17 malam. Terus yang tadi ada suara-suara orang tuh, mana suara orang-orangnya? Tadi dengar kan? Ada suara awal kan? Ada suara awal. Ada suara bising di awal kan? Kok setelah teleponnya mati hilang seketika? Kemana suara-suara itu? Selalu ada. Selalu ada? Apanya tuh yang ada? Apa ini? Dia cakap read file. Aku bawa balik blue file je tu. Itu kan blue file, file biru. Lah, kok bisa tidur ke sini bapaknya? Eh, kesiannya. Nah, apa tulisannya itu? I am amputated, please help me. Oh, dia diamputasi kakinya ya, kakinya diamputasi. Terus tadi kok bisa jalan dengan enak? Jalan dengan santai, jalan dengan sehatnya. Apakah ini pura-pura? Kayak biasa yang kita lihat di jalan-jalanan. Cuaks. Ups. Kok ditendang sama dia? Dia tendang kah? Woi, Allahu Akbar. Sorry. Santai aja, Pak. Pak, santai aja liatnya, Pak. Hah? Sorry. Ada dendam apa bapaknya? Gak sengaja, Pak. Gak sengaja itu. Masih ditatapin terus. Okay. Kayaknya ini dia baru pulang kampus mungkin ya. Kalau nggak pulang kampus atau pulang kerja, antara dua itu siap-siapannya. Betul nggak sih? Iya kan? Kayaknya kayak gitu, soalnya kelihatannya seperti itu. Coba balik blue file coba. Nah, dia masih mencari blue file dia. Syir, aku patah balik. Nggak dapat-dapat. Wey! Allahu Akbar, hey! Sorry. kaget, Pak. Bapaknya jangan senyum-senyum, Pak. Suka banget kagetin orang. Senyum loh bapaknya tadi, ya? Sorry, huh? No. Senyum dia. No, money. Ada aja bapak ini. Pas jalan gak ada suara, dekat ting. Suka banget kagetin orang gitu. Saja. Oke. Perasaan tadi ada isi kalengnya? Ada isi tadi? Masa kau. Eh, I don't. Allahuakbar. Kok bentar, bentar dulu sebentar ya. Kok tiba-tiba dia jadi gosong? Siapa yang bakar dia? Apa dia diazab di api neraka gara-gara dia buntung botong bohong-bohongan? Apakah ini mau jadi azab pura-pura patah kaki? Kaki putus? Jadi, gimana? Bisa. Judul. Allahu Akbar, hey, apa itu? Hah? Bukan manusia ternyata. Bukan manusia, jadi-jadian deh siap-siapannya. Jadi-jadian, oke, hah. Sudah aman terkendali, sudah tidak ada dia. Hah? Allahu Akbar. Astaghfirullah.
baru kita bilang aman dia ya. Datang lagi dia dengan mata tebololok kayak gitu. Musiknya terlihat. Ya Allah. Udah. Kenapa ini? Oh, masih ada. Apa ini? Itu dia. Orang hilang. Penjahat dia, pembunuh dia. Oh, dia dibunuh. Bukan pembunuhnya. Oh. Hey, Allah Akbar. Hey, udahlah. Hah? Apa ini? Udah selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir. Oh, ayat kursi. Oke, lanjut. Sabar, kita lihat endingnya ada lagi. Sabar, bentar, sabarnya ya. Oh, baru kita ngeh ya. Dia itu korban pembunuhan ya, betul. Dia korban. Tapi kenapa dia itu malah mengganggu orang? Iya, menjelma jadi pengemis. Kocak, nggak ada relevan sama sekali. Di foto tadi di sini, sabar, kita lihat bentar ya. Di poster dia, muka dia memang. Ya, mirip. Mirip. Memang mirip, tapi oh enggak, lokasi underground tunneling way itu kan di bawah tanah. Berarti ya? Memang okay. Location underground tunneling way di bawah tanah, terowongan ling way. Oke, deskripsinya wearing a white top, baju putih, dark color pants, celana hitam. Oke, okay? Baju putih, celana hitam. Tadi dia pakai celana hitam. Terakhir dilihat drag by a group men, diturunin di diseret sama geng lain gitu. Sama para geng mungkin gitu ya. Tapi kita lihat dulu dia betul-betul disabilitas atau bukan. Ntar siapa-siapanya. Gak ada dijelaskan di sini kalau dia disabilitas apa tidak. Ya mungkin dia itu nggak tenang mungkin ya, gara-gara dia dibunuh mungkin secara paksa atau gimana gitu tanpa ada rasa bersalah. Mungkin dia ingin mencari pembunuh aslinya, tapi kenapa orang yang lewat seperti ini yang diganggu? Hampir kita salah sangka kan, hampir kita mengatakan kalau dia itu azab pura-pura jadi pengemis yang patah kakinya putus. Nah gitu sebenarnya, hampir aja kita salah sangka. Pokoknya ya sebenarnya, kalau tadi kan sudah diingatkan di video ini, jangan lupa membaca ayat kursi dimanapun kalian berada. Banyakin berdoa. Doa apapun itu yang penting berdoa. Lebih bagus nanti kalau kalian lebih hafal ayat-ayat lagi, biar kalian itu tidak diganggu sama makhluk-makhluk seperti itu. Mau itu arwah yang gentayangan, arwah jadi-jadian, orang jadi arwah juga bisa. Atau manusia yang benar jadi setan. Nah itu lebih bahaya, manusia lebih kayak setan. Nah ya, itu sebenarnya. Pokoknya banyak doa aja, karena gangguan itu bukan hanya datang dari makhluk halus, manusia juga bisa menjadi gangguan kepada kita. Pokoknya ya intinya banyakin berdoa aja sebenarnya. Mungkin ya segitu dulu aja ya. Apakah kita pakainya nanti clickbaitnya begitu? Boleh. Kan clickbait dikit gak apa-apa sebenarnya ya. Pokoknya kalau kalian nonton sampai akhir baru kalian paham maksud dan tujuan dari video ini. Siap-siapannya ya. Ya semoga kalian bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente suka dengan video ini, jangan lupa like dulu video ini. Dan buat ente yang belum subscribe, langsung aja klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Gila, mungkin sekian dulu siap-siapannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, karena kita membuat video ini hanya untuk hiburan semata. Oke, sekian dulu. Anea Rizky pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di malam Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton video-video yang ada di sini juga. Saya Yusuf.